Hai Go Girl, ketemu lagi bersama aku Julia. Kali ini aku mau bikin makeup look yang glam tapi tetap easy buat diikutin sehari-hari. Looknya kayak gini. Kalau penasaran, stay tune ya. Semprotkan primer Studio Tropic Priming Water for Oily to Combination Skin ke seluruh wajah. Tunggu sampai meresap. Primer ini berfungsi agar foundation mudah diratakan. Oleskan foundation Body Shop Matte Clay Skin Clarifying Shade Tamerza nomor 026 ke seluruh bagian wajah, kemudian ratain menggunakan Beauty Blender. Untuk nutupin under eye yang gelap, pakai concealer supaya lebih terang. Pakai powder di bawah mata dan di seluruh wajah supaya makeup kita lebih tahan lama. Untuk alis, di sini aku pakai The Face Shop Designing Eyebrow Pencil. Pertama-tama, kita bentuk alis di bagian luar, kemudian diisi di bagian dalamnya. Selanjutnya, menggunakan brow mascara. Di sini aku pakai L'Oreal Brow Stylist Plumper supaya bulu alis kita nggak turun ke bawah. Gunain brow mascara biar alis kita terlihat lebih terisi. Pertama-tama, untuk warna transisi, pakai eyeshadow 3CE. Kemudian di warna kedua, pakai eyeshadow palette dari Elianto yang warna coklat tua. Terus di bagian dalam mata, aku pakai Beauty Story yang warna shimmer. Aku pakai Catrice Eye Matic Deep Liner yang warnanya deep black. Untuk kesan yang lebih glam, kita gunain eyeliner dan membentuk cat eye. Di sini aku menggunakan dua maskara. Yang pertama, aku menggunakan Maybelline Hyper Curl. Sebelum menggunakan maskara, jepit bulu mata terlebih dahulu agar lentiknya lebih tahan lama. Kemudian yang kedua, Wardah Eye Expert Mascara. Untuk bronzer, aku gunain produk Catrice dengan shade Darker Skin di bagian tulang pipi dan bagian-bagian yang ingin dikontur. Aku gunain blush on dari Beauty Story di bagian tulang pipi agar terkesan lebih fresh. Gunain highlighter di atas tulang pipi, hidung, dan dagu supaya terlihat lebih glowing. Untuk bibir, pertama aku bingkai bibir dengan lip liner Silky Girl yang warnanya nude. Kemudian aku pakai water tint dari Apiu nomor 4. Video lain dari aku, kalian bisa komen di bawah dan juga jangan lupa subscribe ke channel Google TV. Bye!